depan pentas ya untuk mendapatkan view dan konten menarik. Jadi daripada JLBM 2022 mempersembahkan Fuzz.
Okey, satu tepukan buat Faz. Seakan-akan tidak mau habis lagunya. Seolah-olah ada sabotas di pihak awak. Okey Faz, kita berkenalan dulu ya, boleh ya? Memang pemalu ke, memang jaga kesihatan ke apa pakai mask? Lebih kurang, abang SOP. SOP ya? Yeah. Walaupun atas pentas seorang-seorang pun pakai juga ya? Macam belum kena vaksin je? Dah. Sebab risau dengan ni kan? Ya, biasanya orang yang dah kena vaksin ke booster dia selam berok lah, dia tak ada apa. Betul. Okey Faz, saya nak berkenalan sikit ya. Faz ni dari mana datang ni? Asal mana ni? Asal Kuala Lumpur, KL. Tiba-tiba je muncul sebagai gitaris terror ni, dari mana ni? Dari mana datang ni? Mostly hobi lah bang. Just, Umur berapa sekarang? Umur 25. Ha? 25, okey. Faz memilih genre apa sebenarnya main muzik tadi ni? Banyak campur lah. Ada okay. Hip hop, R&B, rock, banyak lah campur. Tapi menggelarkan diri sebagai gitaris rock ke bukan? Bolehlah. Bolehlah. Ada band ke apa ke? At the moment, pakai session lah. Sessionist. Session. Memang nak solo, suka solo lah? Ya. Nak glam sorang lah? Tak glam sorang. Bukan. Ke tak boleh main dengan band ke apa? Bukan? Banyak saya write music sendiri untuk diri sendiri lah macam tu. Alright. Tapi lah, kita puji lah keyakinan dan kesungguhan Faz menghasilkan solo ni kan, bergerak secara solo ni ya. Jadinya Faz hari ni bersama Bus Megat Yasri ya. Ya betul. Di sana ada apa Bus sana tu? Kita jual barang-barang pre-love item, gitar-gitar dari bos kita sendiri Megat. Okey. Ini gitar ni nak jual lah? Tak nak jual. Ini gitar baru ke lama ni? Lama. Baru ? Lama. Lama? Tahun bila ni? Saya beli 2 tahun lepas ke? 2000? Tak, 2 tahun lepas saya beli. 2 tahun lepas, gitar baru juga. Sebab ni sebenarnya logo ni logo lama ni dulu lah. Betul. Kan? Dia muncul kembali lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ada 4 lagu . Maknanya 3 lagu lagi daripada Faz. Jadi terima kasih Faz, teruskan persembahan.